ketakutan tersendiri bagi saya. Tadi kamu udah sebutkan hal itu. So, gak apa-apa dari minggu. Ketentraman dan ketertiban itu. Kalau yang kita ujung-ujungnya minta duit, awalnya batuknya Doraemon menurut kata ya gitu. Assalamualaikum, alhamdulillah hari ini saya diskomi lagi. Saya melaksanakan tugas sebagai anggota DPR untuk melaksanakan 4 pilar berbangsa dan bernegara. Kali ini yang saya undang adalah para mahasiswa. Misalnya mahasiswa idealis, pemikirannya kritis, kemudian pasti pertanyaan-pertanyaannya bernas dan merusuk. Kita lihat yuk gimana keadaan mereka pada saat saya melaksanakan sosialisasi 4 pilar berbangsa dan bernegara. Bagaimanakah perjalanan hidup anak-anakku? Mau pakai ilmu, mau pakai harta, mau pakai jabatan, mau pakai tenaga. Jadi seperti apa menghadapi era bonus demografi? Menurut saya terpenting kolaborasi orang tua dan institusi pendidikan yang kemudian bisa mendidik dan membangun jiwa entrepreneur dari anak-anak muda kita. Saya selalu yakin bahwa kalau kita mau berikhtiar maksimal, nuturkan gitu, rezeki kita nuturkan gitu. Itu prinsip saya ya, prinsipnya itu rezeki kita nuturkan. Tapi kalau dari awal kita tidak punya inventory atau tidak invent sesuatu, teman-teman menciptakan dan membangun sesuatu lalu kemudian kita ujung-ujungnya minta duit, awalnya bentuknya Doraemon menurut kata ya gitu. Selesai sudah tugas saya melaksanakan sosialisasi, seru juga ternyata mereka cukup kritis seperti yang saya bilang, dan untuk yang terpenting aktif sebagai mahasiswa harus aktif berpikir mengenai